Hai semua, dalam video kali ini aku akan kongsikan sebuah basikal road bike daripada brand Java, iaitu Java Fuko Disc. Java adalah brand daripada China, tapi diorang ada design team di Itali. So sebab tu design folding bike atau road bike diorang memang cun, memang menarik. Untuk model Fuko ni ada dua version kalau aku Google search lah. Satu yang ni lah, video ni, Java Fuko Disc. Satu lagi yang model JA Fuko. So nampak design lebih kurang sama, tapi mungkin ada beza dia lah. Sebab JA Fuko tu harga dia lebih mahal daripada Java Fuko Disc dalam video ini. Sekarang aku berada di kedai XL Motor Senawang, ataupun nama kedai basikal dia adalah KTM Bicycle Negeri Sembilan. Link kedai dan contact number aku letakkan di bawah video description. Alright, jom saksikan video ini. Okay guys, ini ada Java Fuko Disc untuk tahun 2021 rasanya. Dari segi geometri frame, basikal ini adalah sejenis aero bike untuk kelajuan, dan dari segi design memang menarik. Triangle shape di depan dan di belakang. Design road bike Java memang cun sebab ada design team di Itali. Material frame yang digunakan adalah carbon kombinasi T700 dan juga T800. Dan ada tiga kali pilihan, yang ni warna merah oren, warna silver dan juga warna hitam. Di bahagian down tube tidak ada apa-apa tulisan, bersih saja, clean look. Dan dari segi design, curve ke bawah seperti eye drop punya design. Dan dari segi sizing bagi aku slim juga. Di bahagian head tube kemas saja dipunya molding, tiada kesan welding. Dan di sini ada logo Extreme Drivetrain. Dan di depan head tube hanya ada logo Java sahaja berwarna hitam. Untuk top tube ada tulisan Java berwarna hitam di sini. Dan dari segi design straight horizontal hingga ke belakang, ada corak pattern berwarna hitam. Kemudian dari segi design sama juga, eye drop punya design, flat di atas dan curve ke bawah. Dari segi sizing slim juga. Kemudian di bahagian atas kita ada logo Java berwarna oren, ada warning message. Dan kalau kita lihat di belakang ada logo di sini, tak berapa jelas. Logo dia adalah Road A Series dan ada bendera Itali sebab design team Java ada di Itali. Kemudian di bahagian belakang ada nama model Fuko Disc, dan di sini ada plastik cover screw untuk korang adjust ketinggian seat post. Di seat tube dekat atas ni ada nama model Fuko Disc berwarna oren, dan di belakang ada logo Java yang kecil. Kemudian dari segi design memang slim, aero shape, aero profile punya design. Kemudian basikal ini menggunakan konsep drop 60 design untuk membuatkan rear triangle di belakang ini lebih kecil untuk lebih comfort. Di sini cantuman seat stay dengan seat tube kemas. Memang menarik, seat stay design dia berbentuk bulat, design straight hingga ke bawah dan ada tulisan Java berwarna hitam. Di bahagian chainstay, design dia straight hingga ke bottom bracket tapi macam angle sloping ke bawah sedikit. Ada beberapa logo teknologi, aerodynamic shape, superior quality frame construction dan Java race department. Dari segi sizing bagi aku slim juga. Kembali ke seat tube, di sinilah ada logo Carbon B Fusion, iaitu kombinasi Carbon T700 dan T800. Dan yang terbaiknya untuk frame basikal ini adalah UCI Certified. So memang best lah. Ada logo Java Malaysia Distributor. Kemudian ada eyelet untuk tempat letak botol cage. Dan size frame iaitu 48. Size chart boleh contact kedai. Kemudian di sini ada logo road bike, sila baca user manual, dan ada satu lagi eyelet untuk tempat bottle cage di down tube. Dari tepi seat tube kita juga boleh lihat curve shape design untuk membolehkan wheel set dan tayar masuk ke dalam frame sedikit, membuatkan wheel base lebih pendek. Untuk fork sama juga, bahan yang dibuat adalah daripada carbon, ada corak pattern di hitam di bawah dan ada logo Java berwarna hitam. Kemudian dari segi sizing memang slim, aero shape design untuk lebih aerodynamic potong angin.
dan Ford juga adalah UCI Certified, so terbaik. Untuk group set, basikal ini dipasangkan dengan mix group set 2x11 speed. Crankset dari Decaf Holotech Design, ada 2 chainring 50-34 teeth. FD dari Shimano 105, chain dari KMC X11, RD dari Shimano 105, short cage SS, cassette dari Sunshine SZ 11 hingga 28 teeth saja. So kurang sikitlah untuk climbing. Gear shifter daripada Shimano 105, so untuk brake, tarik lever di sini. Untuk naik gear kepada gear ringan, tolak lever di depan, dan untuk turun gear kepada gear berat, tolak lever belakang. Di bahagian kokpit, handlebar dan stem dua-dua dari Decaf alloy aluminium material. Stem ni design dia memang tak menarik dan juga sizing dia agak besar. Untuk seat post, slim aero shape design dan diperbuat daripada carbon, rasanya daripada Java ataupun Decaf. Saddle design menarik daripada Fizik Antares. So dia punya lebar dia adalah 150mm dan padding dia rasa firm. Wheelset yang diberikan dari Decaf Captiva alloy 40mm profile. Tayar dari Michelin Dynamic Sport 725C dan valve yang diberikan adalah Presta valve. So pastikan kepala pam dengan betul. Untuk brake, mechanical disc brake dari Decaf. Disc rotor pula rasanya dari Decaf juga, size 160mm. Dan telah diberikan True XL Quick Release, so dah mudah untuk cabut dan pasang tayar. Tiada info diberikan untuk hub dan juga bottom bracket, tapi rasanya BB jenis press fit. Disc rotor di belakang hanya bersaiz 140mm. Untuk cable routing, internal cabling, kabel dari jack wire. Kabel dari depan dimasukkan di bawah stem dan dalam spacer ni. So bukan fully internal cabling lah. Kabel keluar di tepi down tube untuk ke FD. Kabel keluar di tepi seat stay untuk ke RD. Dan kabel keluar di tepi chain stay untuk ke brake belakang. Berat basikal adalah 10.24 kg. Agak berat untuk sebuah basikal carbon. Dan harga yang dijual di kedai ini adalah RM4,599. Okay guys, itulah saja sedikit perkongsian aku pada video kali ini. Bagi aku, Java Fuku ni paling aku suka adalah dia punya design. Design dia memang terbaik, memang lawa. Cumanya basikal ni agak berat sebab basikal carbon berat lebih daripada 10kg tu memang berat lah. Mungkin ada beberapa komponen yang korang perlu tukar. Contohnya macam crankset, dia punya stem ataupun dia punya wheelset untuk bagi lebih ringan. Alright, jika korang ada yang dah pakai, korang share pengalaman korang ataupun korang ada sebarang soalan atau cadangan, macam biasa, sila komen di bawah. Macam biasa, bantu aku, support aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the little thing. See ya.